mu dari sini 2 angka, terus ambil dari sini 2 angka, 73, 73, 4D, sama saja. Atau 45, 09, sama saja, 4D. Atau berdekatan ya, 45, 58, atau 55, 12. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan saya Independent 0025. Kali ini, di video kali ini saya akan buatkan rumus jitu ya teman-teman, yaitu Hong Kong ya teman-teman. Dan sini saya sudah buatkan di tanggal 29 kemarin ya teman-teman. Di tanggal 29 bulan 8 2021, yaitu pengeluarannya yaitu 1296 ya teman-teman. 4D ya. 1296. Dan kita akan pakai angka 6 ini untuk jadikan rumus ya. Seperti biasa ya, 6. Dan apa? Kebetulan di Hong Kong ini posisinya sama dengan Dragon ya teman-teman. Dia setiap hari buka. Tapi sayang dia bukanya itu pengeluaran resultnya itu malam ya teman-teman. Pukul 12 kalau di Malaysia. Tapi kalau di Indonesia itu mungkin sekitar jam 10, jam 11-an seperti itu ya teman-teman. Kalau di Malaysia pukul 12 ya teman-teman. Jadi dia nggak ini apa nggak bareng sama Dragon ya. Kalau dia bareng sama Dragon maka saya akan buatkan bareng ya teman-teman sama Dragon. Jadi Hong Kong dan Dragon dan SGP ya teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Walaupun dia keluar malam, saya akan buatkan untuk Anda, yaitu untuk hari Senin ya teman-teman. Untuk hari Selasa ya teman-teman. Hari Selasa saya akan buatkan yaitu rumus HK ya. Untuk tanggal 31 ya teman-teman. Oke, kita bahas ini dulu sebelum kita buat rumusnya. Dan di tanggal 29 yaitu keluarnya 1296 ya teman-teman, 4D ya. Dan rumusnya kita akan ambil angka dari angka 6 itu, yaitu angka ekor. Dan ini adalah rumusnya teman-teman ya. Dan hasilnya betul-betul GP ya teman-teman, 4D ya rumusnya. Dan di tanggal 30 juga dia keluar 0339 ya, 0339. Dan di sini rumusnya nggak patah ya, masuk ya. Ternyata rumusnya jos juga di sini. Untuk rumus seperti ini juga boleh. Ini rumus yang saya pakai ini pasaran ya teman-teman, masuk semua ya, kecuali rumus untuk apa Sydney ya teman-teman, dia nggak masuk ya, selalu patah saya lihat ya teman-teman. Saya sudah try berapa hari ini nggak bisa ya, cuman di Sydney saja dia tidak ini ya, meleset ya teman-teman. Oke, 0339 ini dari sini ya teman-teman, 0339 ya, dia keluar nomor 1 keluar nomor 1 4D ya, 0339. Dan 3D masuk, 2D juga masuk ya, 339, 339, dan 39 ya, 39 sini ya, dekat ya, 39 sini juga bisa, atau ke 39 sini juga bisa ya teman-teman, sama saja masuk angkanya ya. Jadi masuk semua ini untuk Hong Kong ya, masuk ya, dia tembus ya teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang kalau belum paham, kalian bisa tonton video saya di sebelum-sebelumnya ya, sama saja ya, rumusnya juga sama karena posisinya juga Hong Kong ini hampir sama dengan Dragon ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Dan di sini saya akan buatkan yaitu untuk hari Selasa ya, untuk hari Selasa di tanggal tanggal 31 ya teman-teman, tanggal 31. Dan seperti biasa kita akan ambil angka ekor ini, angka 9 ini akan kita jadikan rumus nanti ya, akan kita jadikan rumus sama seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kita akan buat dulu ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini ya, tanggal 31 ya teman-teman. Untuk tanggal 31 ini besok ya, saya akan buatkan yaitu kita akan ambil angka ekor dari angka 9 ini, yaitu rumusnya kita akan buat angka 9 yaitu 7284, 7284, 395, 395, 5062, 5062, 173. Nah, ini adalah rumusnya ya teman-teman. Ini adalah rumus Hong Kong.
Ini rumus Hongkong ya. Kalian bisa ambil angkanya di sini. Kalian bisa ambil 2 angka atau 3 angka atau 4 angka ya, atau 4D, 3D dan 2D ya teman-teman. Ini berlaku untuk 4D, 3D dan 2D. Tapi di sini saya buat khusus 4D ya teman-teman. Di video-video saya semuanya itu khusus 4D dan semuanya tembus semua ya. Nggak ada yang meleset ya. Tapi tetap angkanya selalu kebalik ya teman-teman. Itu harus diingat ya. Seperti biasa ya teman-teman. Dan kalian harus ambil angka-angka di sini. Di rumusan ini. Kalian ambil bebas ambil angkanya. Mau dari sini 2 angka. Terus ambil dari sini 2 angka. 73, 73, 4D. Sama saja. Atau 45, 09 sama saja 4D atau berdekatan ya 45 58 atau 55 12 seperti itu ya. 3D nya juga sama saja, misalnya 79 1 79 satunya ambil di sini nggak apa-apa, atau 45 0 kayak gitu juga ya, atau berdekatan 375 atau 596 seperti itu ya teman-teman. Dan 2D nya juga sama, 03, 79 atau 28 atau 77 kayak gitu ya. Lari jauh juga nggak apa-apa ya, jauh-jauh atau dekat-dekat ya nggak apa-apa ya teman-teman. Dan di sini akan saya buatkan buat kalian ya, jika kalian bingung saya akan kasih contoh ya. Untuk hari hari Selasa ya, kita lihat di apa di resultnya itu pengeluarannya tadi malam ya, tanggal 30 yaitu 0339 ya teman-teman. 0339 dan pengeluaran pengeluaran di HK ini hampir sama dengan Dragon ya teman-teman, nggak tentu ya. Misalnya hari ini kembar, dia besok bisa kembar juga ya teman-teman. Jadi kita harus waspada di situ ya. Nggak kayak di resut-resut lain ya, misalnya hari ini kembar, besok nggak kembar, besok kembar, besok nggak kembar. Nanti kadang nggak kembar berapa hari gitu, nanti tahu-tahu kembar kayak gitu ya. Jadi kita bisa nebak, tapi kalau di Hong Kong dan di Dragon ini agak sulit ditebak ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, angkanya tetap masuk, jangan khawatir kalian ya. Dan kita lihat resultnya 0339 tanggal 30 ya. Di tanggal 31 kita akan buat yaitu 2569 4D ya. 2569 4505 4505 2204 dari sini ya teman-teman. 2204 04 dan di 3D kalian juga bisa ambil seperti ini, seperti saya contoh ya, misalnya 063 063 842 842 927 927 seperti itu. Dan di 2D bisa kalian seperti ini 26 80 72 23 nah, seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa ambil angka-angkanya di sini, ikut seperti saya ini, contoh seperti ini ya. 2569 2569 69 dekat-dekat aja, jauh-jauh pun nggak apa-apa, melangkah-melangkah juga nggak apa-apa ya teman-teman. 4505 4505 2204 2204. Nah, ini melangkah, maksud saya yang bilang melangkah seperti ini ya. 2204 seperti itu dan seterusnya. Dan di 3D 063 063 atau 306 sama saja, kalian bebas ambil angkanya ya. 842 842 atau 248 seperti itu. 927 927 atau 792 seperti itu. Dan di 2D 26 26 atau dari sini 26 sama saja. 80
80 atau 08 gitu ya teman-teman. 72 72 atau dari sini 72 23 dari sini ya. 23 atau dari sini 23. Nah, ini yang deketan atau ini yang agak jauhan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, sepertinya sampai di sini dulu ya teman-teman videonya. Karena saya sudah jika kalian belum paham, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Ini adalah rumus Hong Kong ya teman-teman. Ini di pengeluaran di tadi malam ya, tanggal 30, angkanya masuk semua ya teman-teman. 4D, 3D dan 2D di sini rumusnya. Rumusnya yaitu kita ambil dari angka tanggal 29 ya, masuk, dan kita ambil lagi di tanggal 30 angka 9, angka ekor ini untuk dijadikan tanggal 31, yaitu rumusnya ya. Seperti ini rumusnya, dan ini angka yang saya berikan kepada Anda, tapi kalau bisa kalian pilih sendiri di sini ya. Dan tetap ingat, jangan lupa ya, bolak-balik angkanya ya. Angkanya bolak-balik ya. Jangan lurus-lurus amat ya teman-teman. Kalian bisa cek nanti pengeluaran besok di Hong Kong ya. Buat teman-teman, sampai jumpa. Dan kita akan berjumpa di video selanjutnya ya.